gembira bagi para calon dan penggemar setia Rizky Febian dan Mahalini Rahadya di Kota Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya. AIKI, sapaan akrab Rizky Febian, dijadwalkan akan ke Bogor awal pekan depan, tepatnya pada Senin 27 Juni 2022. Kedatangan Rizky Febian ke Bogor bukan untuk konser, melainkan akan mengunjungi tempat usahanya yang berlokasi di Jalan Pandu Raya, Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor. Adalah Ramu Nostalgia Bogor. Usaha AIKI yang bergerak di bidang kuliner UMKM ini menawarkan beragam minuman dan cemilan yang rasa dan sejenisnya sulit didapatkan di tempat lain. Harganya pun sangat ekonomis, mulai dari belasan ribu rupiah. Untuk rasa di sini itu beda dari yang lain. Belum ada di Bogor yang memakai rambut nenek. Itu udah termasuk di dalamnya, dan di luarnya juga bisa buat cemilan. Beragam minuman yang disajikan di Ramu Nostalgia memiliki konsep cita rasa kuliner zaman dulu, tapi bentuk dan kemasannya tetap mengikuti zaman kekinian tanpa melunturkan rasa ramuannya. Soal rasa tak perlu diragukan lagi, bukan karena sosok Rizky Febian sebagai public figure atau pemiliknya, sehingga semuanya penasaran dan ingin ikut mencoba. Enak tidak enaknya tetap dienak-enakan aja, meski mungkin tak sesuai kenyataan. Tidaklah demikian. Buktinya beragam respon para calon pelanggannya yang baru kali pertama mencoba. Tanpa menyebutkan bahwa Rizky Febianlah pemiliknya, semua merasa kagum dengan rasanya yang katanya tidak afdol jika tak dicoba kembali. Biskuit itu di sini ada 8 varian seperti Arbanat Creamy Pink, Dairy Popping Boba, ada Yuppies and Cheese, ada biskop Caramel Crunchy, Hazelnut Creamy Brew, dan ada 2 varian Milti. Soal harga gimana? Soal harga sangat ekonomis sih. Mulai dari harga 15.000. Bukti lainnya, Ramu Nostalgia yang memiliki visi menjadikan Ramu sebagai brand yang mengusung konsep nostalgia kekinian pertama di Indonesia berskala dunia, telah memborong 2 rekor muri sekaligus sejak awal bukanya 2021 silam dengan kategori bisnis kolaboratif figur publik dan penggemar terbanyak di Indonesia, serta minuman dengan hasil penjualan lelang tertinggi. Makanya tak salah, Ramu Nostalgia yang iseng diramu oleh Rizky Febian 5 September 2021 silam bertema zaman dulu. Kemudian mencoba menjualnya dengan sistem lelang, berhasil memikat pecinta kuliner dengan meraup omset awal ratusan juta rupiah. Kini, gerai Ramu Nostalgia selain di Kota Bogor, juga sudah hadir di beberapa kota di dalam dan luar Pulau Jawa. Tak terkecuali yang join, sudah berada di kisaran 1.700-an partner bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Posisi sepekan setelah Rizky Febian meramunya, mereka, para partner bisnis, terus mendulang kesuksesan. Ini adalah kesempatan besar serta momen yang paling tepat buat Anda untuk memulai gerakan dan gebrakan di industri kuliner Indonesia. Sistem bisnis yang terkelola dengan rapi oleh para expertise bisnis serta public figure yang dapat membantu pemasaran sehingga bisa mempercepat perkembangan dari Ramu Nostalgia dengan meminimalisir trial and error. Mari kita bersama-sama membangun dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih baik, karena Ramu Nostalgia merupakan bisnis yang tidak akan tertelan oleh waktu. Dunianya dapat, akhiratnya apalagi? Join dengan Ramu Nostalgia, pasti memiliki keuntungan lebih baik. Itu dunianya. Investasi akhiratnya, mempekerjakan orang lain. Upah pekerja selain untuk dirinya sendiri dan keluarga. Tanpa disadari, upah
upah yang diberikan pada tenaga kerja tersebut kemudian dibelikan makanan atau kebutuhan lainnya bersama keluarganya. Tentunya, hal itu kan akan lebih banyak lagi manfaat dan berkahnya bagi Ramu Nostalgia dan partner bisnisnya. Berkah atau investasi akhiratnya memang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan bagi orang yang beriman. Bagi yang ingin bermitra, bisa menghubungi langsung Ramu Nostalgia ID atau di nomor 081-268-888-177. Diketahui, sebenarnya Aiki merencanakan datang pada 22 Juni ini. Namun karena sesuatu dan lain hal, diundur pada Senin 27 Juni. Hal tersebut diinformasikan langsung oleh pihak Ramu Nostalgia. Kemungkinan besar juga Mahali ini akan ikut. Sebab diketahui, pada 27 Juni, Aiki maupun Telini tidak ada jadwal manggung maupun aktivitas pekerjaan lainnya. Nah, bagi masyarakat Kota Bogor dan sekitarnya, tak terkecuali para penggemar Rizky Febian dan Mahalini Rahardja, jika ingin bertatap muka secara langsung pada idola Anda ini, silakan kunjungi dan ramaikan Ramu Nostalgia yang berlokasi strategis tepat di emperan Jalan Panduraya, Tegal Gundil, Bogor Utara ini. Ditunggu ya, kalau bisa datang aja setiap hari. Swear, Mimin jamin, Aiki tidak bakalan marah. Jangan lupa ajak kekasih ya, keluarga, termasuk menginformasikan RT RW setempat di daerah Anda masing-masing, agar bisa meneruskan informasi ini melalui pengeras suara atau toa ke warga lainnya. Tak masalah datang berjamaah, bernostalgia, geramu nostalgia Bogor. Bagi yang belum memiliki pasangan, Ramu Nostalgia adalah tempat yang tepat untuk Anda kunjungi. Kenakan saja pakaian andalan Anda ke sana. Jangan lupa pakai parfum. Tapi kalau tidak ada, pakai minyak kayu putih aja. Jangan minyak urut atau minyak linta ya. Soalnya banyak yang tidak asli. Ayo, gimana? Selamat datang di Ramu Nostalgia. Pesan apa kan hari ini? Pesan saya cuma satu, Mas. Cintai orang sewajarnya, karena yang hadir belum tentu jadi takdir. Jika Anda tiba di Ramu Nostalgia Bogor, dijamin dengan kerja keras Anda melirik dan mengikuti perasaan serta kata hati yang tepat, Anda akan mendapatkan pasangan melebihi harapan. Amin. Buat dan singkirkan jauh-jauh rasa malu ya, apabila kata hati dan perasaan Anda berbisik, itulah orangnya. Jangan kendorkan gas, langsung disapa dan ajak hidup bersama. Nah, saat sudah saling menerima atau jadian, jangan lupakan Ramu Nostalgia Bogor ya. Tetaplah kenang dan kunjungi tempat kalian pertama kali bertemu bila ada waktu luang di sela-sela padatnya rutinitas. Untuk acara pesta pernikahan dan ulang tahun usia pernikahan Anda juga, rayakan terus-menerus juga di Ramu Nostalgia ya. Nah, kemudian saat pesta pernikahan, lalu ulang tahun usia pernikahan nantinya, bagi Anda yang sudah ketemuan dan jadian di Ramu Nostalgia Bogor, jangan lupa terus merayakan di tempat ini ya. Tapi, kalau misalkan hijrah ke luar kota karena pekerjaan bersama pasangan dan anak-anak, tetap cari Ramu Nostalgia atau mitranya yang terdekat di kota Anda. Dijamin pasti ada. Kalau nggak percaya, tanya aja Om Google. Pasti diberikan jawaban. Mang Google, arahkan dong. Di mana Ramu Nostalgia yang terdekat di tempat Anda? Terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis.